Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel saya. Pada yang baru datang, sila like, share dan subscribe. So kalau hari ni saya nak cerita pasal saya nak buat tutorial. Saya nak buat tutorial untuk melukis pakai phone. Application apa yang sesuai untuk korang pakai untuk lukis dalam phone. So first kali sebelum saya tunjuk video tutorial untuk melukis tu, first kali korang boleh search kat Play Store, Google Play Store, korang boleh download satu app ni namanya Adobe Sketch. Adobe Sketch ni dia macam gabungan antara Photoshop dan application Adobe lain. Tapi yang ni dia memang sesuai lah. Dia memang buat khas untuk korang yang designer yang nak lukis pakai phone. So, saya daripada Adobe Sketch ni, korang kena ada satu benda sebab korang tak boleh lukis pakai jari. Susah. Sebab jari korang besar walaupun kau boleh adjust stroke-stroke dia susah. So, aku suggestkan korang beli satu stylus. Ini saya baru beli dalam lebih kurang, harga dia lebih kurang RM5. Tapi sebabkan dia beli kat Lazada, saya beli kat Lazada. So, dalam RM10 lah kos. So, ini depan ni ada macam brush. Korang boleh gunakan untuk padam-padam. So, kalau korang nak lukis, korang kena buka ni. Korang kena buka. So, korang akan melukis kita kat phone. Okay. So, tak perlu buang masa lagi sebelum saya saya nak tunjuk video saya test lukis pakai phone saya ni untuk lukis apa lah dekat Adobe Sketch tu, dan saya akan explain sambil saya review sambil saya lukis tu. Okay, so tengok di video. Ya, ini saya nak cuba melukis guna Adobe Sketch Pro. Adobe Sketch yang ada kat smartphone. So ni saya cuba lukis pakai stylus. Saya cuba lukis perempuan pakai tudung. Okay, ni okay, saya lukis padam. So ni senang kalau lukis kat phone. Kalau nak padam, kita tak payah nak susah-susah cari pemadam ke dekat tools kan. Kita just boleh tekan undo je. So kita tengok ada 5 pilihan. 5 pilihan brush. Satu yang paling nipis tu atas tu macam pensel. Yang kedua ni dia macam nipis sikit. Yang ketiga ni macam brush sesuai untuk colour. Lepas tu kalau nak tebal lagi, kita ada brush yang lain. Lepas tu yang bawah tu dia macam marker sikit. Lepas tu yang bawah sekali tu adalah pemadam. Okay, saya lukis dulu. Dan screen phone saya ni dia agak kecil eh. So agak susah sikit lah nak lukis. Okay, so ni saya cuba lukis back. Ni adalah kali pertama saya cuba melukis kat phone. So agak tak berapa cantik sangat. Sebab first try, saya pun masih tak biasa dengan stylus. Dan korang faham-faham lah sebab screen phone ni dia kecil sikit. So kita susah nak adjust ataupun agak-agak nak lukis tu. Sebab dia macam ibarat korang ambil satu sticky note kecil. Lepas tu korang lukis kat situ. Dia memang susah. So lain lah, sebab mungkin saya dah biasa lukis kat atas kertas A4 yang besar. So jadi bila saya kena lukis kat phone ni, dia agak jadi masalah sikit lah. Dan saya pun masa saya beli tab baru tu, saya pakai tab yang agak besar sikit. So memang agak kekok untuk adjust pada mulanya. Okay, saya lukis ni pula. Okay, ini tengok ada banyak pilihan untuk brush eh. Korang boleh pilih graphite ke apa ke semua. So sekarang ni saya nak mewarna, saya buat another layer. Layer yang kedua, supaya apa, bila saya mewarna saya takkan affect line-line tengok. Okay, bila saya warna line-line sebelum ni, lukisan saya tu dia tak hilang. Dia tak macam paint. Kalau paint, kalau kita warna kan dia hilang kan, yang hitam tu kan, yang basic atau base lukisan kita tu akan hilang. So saya add another layer macam canvas. So saya, bila saya warna benda lukisan saya, apa yang saya lukis sebelum ni takkan fade ataupun terpadam. Okay, saya terundo. So bila nak, okay, ini adalah satu benda yang saya tak suka. Bila saya dah terundo, saya tak boleh nak ke depan balik, ke forward. Saya dah cuba dah untuk forward tapi tak dapat, tak berjaya. So saya kena ulang balik apabila saya tersilap ataupun terpadam ataupun terundo. So bila saya nak warna lain, saya tak nak warna biru saya tu terfade atau terpadam, saya tambah another layer. Saya duplicate lagi layer yang tadi. Okay, so saya warna yang warna lain pula untuk tudung dia.
So setiap kali kalau korang nak warna benda lain, better korang duplicate layer. Lepas tu kalau korang nak tonekan warna tu, warna nak buat shadow ke apa kan, korang nak ada tone untuk lukisan korang tu, better korang duplicate layer, lepas tu warna tempat yang sama balik. So untuk kali ini saya tak tertunjuk tutorial untuk shadowing ke apa, sebab saya just nak review secara ringkas Adobe Sketch Pro ni macam mana. So insyaAllah next video saya akan buat shadow ke apa semua untuk toning ke, supaya lukisan tu boleh jadi lagi cantik. So ni adalah basic review biasa. Okay, itu sahaja. Okay, so macam mana video tadi? Okay. Okay, so kalau korang suka video macam ni, sambil saya lukis, saya review ataupun saya ajar tutorial melukis from day to day, korang boleh like, share dan subscribe. Kalau saya tengok ada banyak like kat video ni, so saya akan insyaAllah next time saya akan teruskan lagi buat video-video konten melukis dekat phone ke, dekat PC ke, pakai tab tu kan. Okay, so jumpa lagi next video. Bye.